الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إخوة sekalian, kita lanjutkan sisa makalah. Nah, sekarang sunnah menurut ulama fikih. Sunnah menurut ulama fikih adalah semua perintah Allah yang tidak dilazimkan atau ma yuhabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Seluruh perintah yang bila dikerjakan dapat pahala, bila ditinggalkan tidak ada sanksi. Tolong diperhatikan, tidak ada sanksi. Jangan bilang tidak apa-apa, yo apa-apa, gimana enggak apa-apa. Ada yang salah menerjemahkan, entah enggak tahu salah gurunya apa ini. Sunnah ialah segala sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala dan bila ditinggalkan enggak apa-apa. Enggak apa-apa gimana? Ya apa-apa. Orang meninggalkan sunnah enggak apa-apa. Apa-apa, cuman tidak ada sanksi. Lain dengan wajib, ninggalin wajib sanksi, iman dunia atau akhirat. Dunia denda, takzir, di akhirat neraka. Tapi kalau sunnah tidak ada sanksinya. Jadi perintah itu bisa saja Quran, bisa saja hadis. Makanya kadang-kadang orang bicara sunnah, yang satunya pahamnya ulama akidah, yang satunya fikih, kadang ketemu ngotot dari mulai awal sampai akhir. Ini sunnah, kan enggak wajib. Ini wajib, ini sunnah rasul. Enggak ketemu sampai dialog 2 jam ngeyel-ngeyelan tuh. Harusnya dipisah, kamu itu ngomong sunnah menurut ulama mana? Oh, menurut ulama fikih, betul. Segala sesuatu perintah agama yang sifatnya tidak wajib alias sunnah, baik itu perintah dari Quran maupun hadis, kalau bobotnya tidak wajib sunnah, itu menurut ulama fikih. Contoh perintah Al-Quran yang sifatnya tidak wajib alias sunnah, apa mas? Heh? Contohnya apa? Hah? Tahajud, mencari saksi ketika jual beli, mencari saksi ketika talak cerai, itu sunnah. Ada sebagian ulama mengatakan ketika fangkihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba', poligami itu sunnah alias tidak wajib. Jangan salah, wah poligami itu sunnah loh, berarti sunnah apa? Sunnah rasul, wajib loh. Kalau enggak poligami enggak nyunah, tak tutup ndasmu. Gitu. Ada orang yang ngomong seenaknya, ya. Poligami itu sunnah, berarti yang enggak poligami enggak melaksanakan sunnah, bahaya loh mas. Makanya yang dikatakan oleh ulama jumhur, al-asl, aslinya poligami itu mubah. Mubah, boleh. Boleh. Cuman fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidah, dan kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, satu saja. Fa'in khiftum, kenapa Allah menggunakan kalimat khif? Khauf, kekhawatiran akan sesuatu yang akan datang. Berarti mau poligami mikir, timbang-timbang, masak-masak, prediksi, kira-kira saya ini bisa lanjut enggak? Jangan cuma provokasi aja, ngetang-ngetai ayam, giliran adem dibuang. Gak bener. Ada kadang-kadang sebagian ikhwan, ketika saya menyampaikan poligami apa adanya, sampai ngomong gini, masalah akidah manhaj ambil aja dari Ustaz Zainal Abidin, kecuali fikih poligami jangan diambil. Loh, gimana?
karena terlalu keras, kata karena berat. Ya ikhwan, tolong dijamkan perintah agama yang fadilahnya enggak banyak, sanksinya berat, cuma satu, poligami. Paham? Mudah, tapi antum lihat sanksinya. Man kana lahu imra'atani famalat ila ihdahuma ja'a yaumal qiyamati wa syaqquhu ma'il. Siapa yang punya dua istri condong kepada salah satunya, datang di hari kiamat setruk. Setruk mati sebelah. Inilah jalan. Kan gitu. Berat. Cuman kadang-kadang mikir, wallahi ya ikhwan, kebanyakan pembicaraan ikhwan 100 kalau enggak 90% poligami cuman kaitannya dengan nafsu, bukan dakwah. Melihatnya cuman 2 bulan setelah akad nikah. Coba antum lihat 2 tahun setelah menikah. Fa in khiftu, prediksi, aku ini bisa enggak? Khif, dihitung gajinya. Khif, khauf, antum tahu enggak definisi khauf? Khauf ialah takut terhadap sesuatu yang akan datang. Khuzn, menyesali sesuatu yang telah lalu. Makanya wali Allah sifatnya inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun, la khawfun alaihim walahum yahzanun. Khif, saya dengan gaji 10 juta, ini perumpamaan real poligami, anak ngaji real 10 juta lah, mengkhayal Ustaz itu, ya terserah. 10 juta istri 3 anak masing-masing 5, 5, 5, 15, satu kontainer udah 15, kalau rekreasi nyewa bus itu. Nah 15, 15 ini aja antum yang 5 SD, yang 5 lagi SMP, yang 5 lagi SMU. Itu. Kecuali gue tanggung jawab yang 5 aja, yang 10 gue jadiin anak negara. Enak aja lo. Titipin. 15 real, apalagi universitas. Satunya Junibro, satunya UI, satunya UGM, 4 aja 10 juta. Lihatlah. Akan datang, lihatnya itu, khiftu. Fa'in khiftu. Lah saya bukan nakut-nauti, mana ada sih laki-laki ditawari poligami, enggak ada, enggak mau, dan saya termasuk laki-laki. Dan mana ada perempuan yang mau poligami? Lah itu kan sahih, itu sahih. Nah makanya di sini diselesaikan pakai kaidah syariah. Untuk kalau sudah prediksi bagus, mampu jalan kuat, silakan. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Ini mubah. Itu perintah Quran, bisa saja sunnah, bisa mubah. Adapun perintah Rasulullah SAW yang sifatnya sunnah, tidak wajib, banyak sekali. Seperti kurban, aqiqah, sholat duha, sholat witir. Terus apa lagi? Pasang jenggot, sunnah. Isbal, sunnah. Tidak bisa. Makanya ikhwan, dikatakan oleh Abu Bakar Al-Marwazi di dalam kitab sunnah, sunnah itu ada 2 macam, sunnah amaliyah dan sunnah i'tiqadiyah. Dan i'tiqadiyah semuanya wajib. Adapun sunnah amaliyah dibagi menjadi 2, ada yang amaliyah sifatnya wajib, ada yang sifatnya nafilah, tidak wajib. Contoh yang sunnah sifatnya wajib, jilbab. Sunnah Rasul enggak? Artinya perintah Rasul enggak jilbab? Jenggot. Kenapa kita katakan wajib? Sunnah Rasul yang sifatnya wajib. Ya ikhwan,
antum dengerin hadis ucapan saya. Dengarkan dengan baik, camkan. Yesus jenggot enggak? Ayo, jawab. Ada yang buta huruf, buta suara, buta warna. Yesus saja jenggotan. Orang Kristen itu masa jelek-jeleknya paham sunnah. Itu sunnah Nabi yang dijaga. Wallah ya ikhwan, enggak ada senakal-nakalnya orang Nasrani gambar Yesus dihilangi jenggotnya. Wah, anak benci sama jenggot karena orang teroris jenggotan. Bui, gambar Yesus kita ilangin jenggotnya. Gak ada berani. Gak ada yang berani. Namanya sunnah. Dia ngakuin. Ini sunnah dia. Walaupun saya gak nerapin ya, karena mereka sesat. Ya, kita yang gak sesat harusnya niru. Dan Rasul mengatakan khaliqul musyrikin wa'aful liha wa jazus sawarib. Selisihi orang musyrik. Mas, saya katanya menyelisih orang musyrik tasabbuh hukumnya apa? Haram, minimal haram. Ada yang sampai kufur. Man tasabbah biqaumin fahuwa minhum. Kalau Rasulullah menyatakan nyukur jenggot mirip musyrikin dalam hadis yang lain khaliful majus, selisih majusi, berarti nyukur jenggot sama dengan majusi musyrikin. Kalau ada orang ngomong, loh sekarang orang musyrik, orang majusi miara jenggot, berarti kita selisih, kita cukur. Ente nakal ente caranya beranalogi. Ya ikhwan, aslinya yang nerupain siapa? Nah, itu aja. Aslinya yang jenggotan itu siapa? Lah kalau sekarang aslinya yang jenggotan kita, orang non muslim pasang jenggot, ya mereka tasabuh dengan kita. Itu silakan. Kita jadi soal. Yang jelek itu kita tasabuh dengan mereka. Aslul masalah, aslul syariah. Kan ya ikhwan, jenggot itu punya faedah banyak. Bahkan pernah disebutkan di dalam magazine Inggris, berbahasa Inggris, bahwa jenggot ini bisa menolak penyakit kanker. Dan ya ikhwan, Masya Allah, Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Darus Sa'adah membuat satu hikmah kenapa Allah kasih jenggot laki-laki kagak kasih jenggot perempuan. Allahu Akbar. Karena laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata beliau. Laki-laki itu pemimpin. Pemimpin itu harus wibawa, dan wibawa itu ada harus kereng, modalnya kereng pasang jenggot. Nah, jenggot kagak. Sementara perempuan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Litaskunu, perempuan tempat keteduhan, ketenangan, dan untuk melampiaskan cinta kasih sayang. Kalau dipasang jenggot keren repot. Nah, itu sah logis. Enggak ada jenggotnya aja ada laki takut sama istri, yang disebut dengan gerombolan manusia istiqomah, ikatan suami takut istri di rumah. Itu. Karena apa? Itu hikmahnya. Jadi hadirin sekalian, bukan masalah gaya-gayaan. Itu milik kelompok. Terkesannya kalau jenggot itu miliknya salafi, yang lainnya kagak perlu jenggotan. Ya ikhwan, al-islamu kulluhu lak. Kalau memang itu ajaran Islam, milik kamu semua. Kagak ada Islam persi-persian, Islam tabligh, Islam ikhwanul muslimin, Islam salafi. Apaan ini? Kalau memang itu qala Allah, qala Rasul, al-islamu kulluhu lak, dan khitab udkhulu, apakah hanya kelompok tertentu? Fisilmi kafatan, tidak. Ambil semuanya. Sunnah menurut ulama usul fikih adalah semua dalil dari hadis, bukan dari Quran. Makanya ulama fikih itu mengatakan
sumber-sumber hukum dari Quran, dari sunnah, dari ijma', dari qiyas. Maksudnya sunnah bukan Quran alias hadis. Itu menurut usul fikih. Makanya kalau bicara masalah sumber hukum sunnah, loh, bingung ya, sunnah apa ini? Sunnah maksudnya hadis. Nah, setelah zaman berkembangnya bid'ah, tumbuh merekah di tengah masyarakat, maka ulama-ulama menjadikan kalimat sunnah sebagai lawan daripada bid'ah, seperti yang sangat menonjol di kitab-kitab karya tahun 500-an Hijriah. Imam Al-Baghawi menulis kitab Syarhus Sunnah, Imam Al-Barbahari Syarhus Sunnah, Ibnu Asim, Ibnu Abi Asim As-Sunnah, bahkan Imam Ahmad punya kitab As-Sunnah, Imam Al-Muzani kitab Sunnah. Maksudnya sunnah ini seluruh prinsip-prinsip agama Rasulullah yang terkait dengan akidah tauhid dan manhaj. Semua prinsip agama yang telah diajarkan Rasul kemudian ditularkan kepada Khulafaur Rasyidin, prinsip agama itu sunnah. Makanya alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafaur Rasyidin. Artinya alaikum, tetaplah kamu berpegang prinsip-prinsip agama yang saya ajarkan dan prinsip-prinsip agama yang telah disepakati oleh Khulafaur Rasyidin. Walhasil ya ikhwan, kalau ada orang dikatakan rajulun ala sunnah, orang itu di atas sunnah, berarti tidak di atas bid'ah dan tidak membuat kebid'ahan di dalam agama. Ini menurut ulama apa mas? Ahli akidah, ulama ahli tauhid, ulama fikih, ulama yang memandang dari sisi akidah, tauhid dan manhaj. Ini sunnah menurut itu. Dengan demikian, antum lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menukil perkataan Imam Abu Hasan Muhammad Ibnu Abdul Malik Al-Kharji, sunnah adalah meniti jalan Rasulullah dan meniru tingkah laku beliau dalam tiga hal: ucapan, perbuatan dan i'tiqad. Ibnu Rajab berkata, sunnah ialah jalan yang ditempuh mencakup seluruh ajaran Rasulullah, para khulafaur rasyidun, baik berupa keyakinan, tindakan dan ucapan. Oleh karena itu, ruang lingkup sunnah menurut generasi salaf mencakup itu semua. Demikian itu riwayat diriwayatkan oleh Hasan al-Basri al-Auza'i dan Qutb bin Iyad. Jadi artinya sunnah dalam keyakinan adalah makna di atas seluruh mencakup masalah agama dan bukan menurut ulama ahli hadis atau usul fikih. Cukup ya. Dengan demikian kita simpulkan kesimpulan sunnah menurut pandangan manhaj dan akidah adalah prinsip beragama Rasulullah dan Khulafaur Rasyidun serta sahabat setelahnya. Jadi prinsip beragama ini macam-macam. Prinsip beragamanya Rasulullah dalam masalah akidah, prinsip beragamanya Rasulullah SAW dalam masalah akhlak, dalam masalah muamalah, dalam masalah ibadah, dalam masalah apa? Prinsip beragama yang ini bobotnya bisa saja wajib, bisa saja sunnah. Bisa saja wajib, bisa saja sunnah. Tapi aslinya adalah wajib. Sunnah di sini lawan daripada bid'ah. Siapa yang tidak sunnah berarti di atas bid'ah. Sehingga ya ikhwan, kalau antum ngomong hati-hati. Kadang ikhwan, kadang ngomong dengan gampangnya, anak itu kurang sunnah. Hati-hati, lesan. Ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun adid. Ya ikhwan, antum mengatakan orang itu kurang sunnah atau enggak sunnah, itu tidak di atas sunnah alias bid'ah. Wah, makannya enggak sunnah. Maksudnya apa ini? Rinciin. Pakainya enggak sunnah. Terus apa enaknya? Jalannya dia enggak sunnah. Masya Allah. Jalannya enggak sunnah. Duduknya enggak sunnah. Dinilai semuanya. Ini berbahaya ya ikhwan.
tolong antur kalimat, atur dengan baik. Ada di antara kita dengan gampang orang itu enggak tahu manhaj. Maksudnya apa? Enggak tahu manhaj itu maksudnya apa? Allah ya kawan, kalau ada orang mengatakan orang itu enggak tahu manhaj, antum balik, dialah yang paling tidak tahu manhaj. Karena pada akhirnya tidak ada orang yang bisa dikatakan dia manhajnya bagus. Kenapa? Karena tazkiyah, karena manhaj itu luas. Dalam masalah tauhid ada manhajnya. Artinya manhaj itu cara beragama Rasulullah dalam masalah tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah solat, haji, ini ibadah, semuanya manhaj. Ada mana? Makanya ta'lim ada manhajnya, dakwah ada manhajnya. Ada enggak mas? Manhaj dakwah Rasulullah, sampai ada kitab manhaj dakwah Ibnu Taimiyah. Manhaj dakwah Ibnu Taimiyah berarti metode cara beragama yang ditempuh oleh Syekhul Islam dalam berdakwah. Itu. Sekarang cara, metode dan metodologi serta prinsip-prinsip yang saya pakai dalam dakwah itu apa? Nah, itu manhaj dakwah. Dengan demikian saya katakan tadi hampir mirip antara sunnah dengan manhaj kalau dipahami dari sisi akidah. Ya. Definisi ahli sunnah. Tujuan pendefinisian ahli sunnah terpenting ya, agar kita tidak terjebak ke dalam kelompok-kelompok bid'ah. Karena masalahnya begini mas, semua orang mengaku aswaja, ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di kampung-kampung, termasuk di beberapa pelosok yang komunitas mayoritasnya adalah Nahdliyin, mereka membuat ciri-ciri ahli sunnah sangat sederhana. Yang penting ahli sunnah punya ciri 4. 1. Tidak melarang rokok. 2. Tidak melarang tahlilan. Yang ketiga, tidak anti tradisi. Dan yang keempat, tidak melarang ziarah kubur wali-wali songo. Itu dia ciri ahli sunnah, kan gampang toh mas. Dan menyesatkan. Berarti yang melarang rokok, wah Wahabi. Itu Wahabi deh makanya. Yang suka tahlilan Wahabi, enggak tradisi Wahabi, dengan ding Wahabi. Sehingga ya ikhwan, kalau antum lihat kumpul-kumpul yang paling banyak asbak rokok itu kumpul-kumpul kiai. Katanya mereka kalau enggak merokok enggak bisa ceramah, hafalan Qur'annya enggak bisa muncul, hadis-hadisnya jadi bebel, kalau rokok jadi lancar. Makanya katanya Pak Taufik Ismail di dalam satu syairnya yang bagus, judulnya Tuhan 9 senti berkepala api. Dia mengatakan Indonesia sudah menjadi surga nirwana buat kaum rokok dan neraka penuh siksa buat orang-orang yang tidak merokok. Dia mengatakan di situ bapak-bapak kiai yang sedang melakukan bahtul masail, menentukan awal akhir Ramadan, bukan ahli hisab falak tapi ahli hisab rokok. Betul. Kalau lagi bahtul masail, masya Allah itu bertanding rokok itu pro. Dan masya Allah ya ikhwan, orang yang paling jelek akhlaknya perokok, di bus ngerokok dengan cuek, di tempat umum cuek. Coba angkot yang sudah sumpah merokok, dan tidak ada ceritanya orang rokok asapnya ditangkap di sana. Tidak ada, buasnya itu dibuang di sekolah ini kena semuanya, apalagi yang rokok dua masya Allah. Dan anak sekalian kritik rokok, soal ninggalin gak ninggalin itu soal masing-masing, karena masuk neraka gak bareng-bareng, titik wis. Mas, rokok itu jahat. Merokok menyebabkan serangan jantung, gangguan janin, empoten. Nah, siapa yang mau empoten? Ayo, angkat tangan. Empoten. Itu. Dan katanya Pak Taufik Ismail di situ, masya Allah ya. Jadi kalau babi mengandung 17 unsur bahaya diharamkan,
Homer mengandung 14 bahaya racun diharamkan. Rokok satu batang 4000 racun, enaknya diapakan? Aduh, Andulia, pikir. Istri yang tiap hari hidup bersama suami perokok, mulutnya seperti asbak rokok. Coba lagi nyium seperti ditempelin asbak rokok. Itu sopir Pak Kusir Andong di Jogja itu merokok, sampai kudanya minta diajari merokok. Anak-anak SMP itu datang ke perpustakaan kecamatan menanyakan buku tata cara tuntunan merokok. Tata cara merokok. Allah ya ikhwan, ashabul ukhdud membunuh dirinya untuk membela Allah, jalan Allah. Ashabul ukhdud membunuh diri untuk jalan syaitan. Sama-sama membunuh diri. Ashabul ukhdud, anda tahu ceritanya? Membunuh diri untuk membela Allah. Ashabul ukhdud membunuh diri untuk membela syaitan. Makanya sering saya julukin rokok sebatang siwak milik Fir'aun. Dan ikhwan, kalau ada orang yang merokok umurnya 40 tahun, umur merokok, satu merokoknya satu pak isinya 10, ente sambung, satu batang itu 9 cm, berarti logikanya tiap hari 90 cm, hampir 1 meter makan api tiap hari. Coba makhluk makan darah ngeri gak mas? Makhluk makan api lebih ngeri. Kalau disambung selama 40 tahun, panjangnya kira-kira Malang, kira-kira Malang Bali kali mas. Iya. Duh. Selama satu hari satu pak 40 tahun ini sambung, itu insya Allah Malang sampai pantai Banyuwangi kali lebih panjang. Roh itu api mas, makan api berapa ratus kilo ente. Kalau seandainya tiap hari ente lempar, enggak ente bakar, ente lempar ke lapangan, tiap pagi ente lempar tuh, insya Allah selama 40 tahun lapangan badminton enggak muat. Ente bakar bareng, wallah kayak pabrik cat kebakar. Lebih. Karena ngeritik apa adanya. Ente soal antum merokok terus, tafadhalu. Mau nyesek, mau rusak, sendiri-sendiri. Yang penting mubalek itu kan mubal bareng sing elek kan gitu, nyampaikan yang jelek-jelek gitu. Mas, ane ingetin mas. Semua orang kalau ingin mau masukkan barang ke mulut pasti menghindar dari WC. Kenapa perokok malah cari WC? Allah, nostalgia yang paling susah dirupakan bagi perokok yang sudah tobat alias mantan perokok, makan pedes amang rokok di WC paling susah untuk dilupakan. Di situ itu sampai kadang-kadang iktikaf gak keluar-keluar. Itu sampai sama lipak limbok licoh lali bapak lali mbok lali konco itu gileles itu ya, halusinasi di situ muncul katanya inspirasi. Ini inspirasi apa? Inspirasi syaitan itu di situ. Dan ya ikhwan, antum lihat aja loh mas, kita realistis saja mas, antum lihat semua barang pabrik yang keluar dari pabrik pasti ada expirednya, kecuali rokok. Ada nggak expirednya? Allahu Akbar ya ikhwan, spare part mobil aja ada expirednya, itu kagak masuk perut. Padahal ini coba bayangkan antum lihat pulak balik nggak ada expirednya. Ada apa? Ima sejak awal dibikin nggak kenal rusak, nggak pernah bosok, nggak pernah rusak, mustahil, mustahil. Atau sejak dibikin sudah expired, ya, kayak kotoran gitu loh mas, anyar keluar langsung expired. Karena agak sedikit kasar, biar tobat. Karena ngeri pak, perokok di Indonesia masya Allah ngeri. Coba aja satu pabrik kemarin didirikan di Karawang Sampurna dengan omset satu tahun 9 miliar batang. Satu pabrik. Belum lagi yang lainnya. Dan masya Allah sekarang subhanallah, kayak sekarang ini dibikin
Hidup tanpa rokok tidak bisa. Jalan-jalan gak terang kalau gak ada rokok. Iya dong. Pemda gak jalan kalau gak pakai rokok. Iklan masya Allah gede-gedean rokok. Wallahi iklan rokok itu bikin bangsa munafik. Di bawah disuruh mengatakan jelek, atasnya yang bikin enak kita juga. Coba, kita kan diajari buta hukum. Bagaimana kita bisa taat hukum? Di bawah ditulis ngeri, merokok menyebabkan gangguan jantung, empoten, kanker, gangguan janin. Di atasnya kewedi yang bikin enak kita juga. Nah, tolong dipikirkan. Setelah daurah ini, saya berharap ada satu dua yang mendapatkan hidayah untuk melihat memang tidak mudah, tetapi bisa. Buktinya saya dulu juga merokok, karena nggak mungkin santri NU nggak merokok itu. Dan anak termasuk mantan santri NU, itu nggak mungkin. Wong dia itu sudah punya prinsip. Orang NU nggak merokok itu ibarat ee nggak cebok. Itu makanya merokok nikmat. Selesai Allah. Allah musta'an. Ini ciri sederhana. Terus tahlilan tadi. Dengan demikian ikhwan, kita perlu kembali reposisi, redefinisi dan rekonstruksi pemahaman tentang ahli sunnah. Itu siapa? Karena kullun yadda'i waslan bil-layla wal-layla lam tukirru binaka. Semua orang mengaku, mengklaim punya hubungan sama Layla. Layla tidak mengakuinya. Artinya, semua orang bisa mengklaim punya hubungan dengan ahli sunnati wal jamaah. Tapi ahli sunnah wal jamaah hanya milik satu. Contoh aja, diumpamakan Layla, gadis cantik bunga desa yang menjadi rebutan para jejaka di kampung. Semua mengaku punya hubungan sama Layla. Ah, saya sebentar lagi insyaallah nikah. Ah, nama kurang 2 bulan, yang satunya kurang 1 bulan, ini katanya 1 minggu. Semua punya ngaku punya hubungan sama Layla, tapi Layla hanya milik orang satu. Siapa? Yang dicintai dan cocok dengan kriteria Layla. Semua orang punya hubungan, klaim punya hubungan dengan Layla. Layla hanya miliknya orang satu, yaitu punya hubungan dengan, sesuai dengan, cinta dengan Layla. Maka di sini Ibnu Hazm memberikan definisi yang bagus. Ahli sunnah adalah pengikut kebenaran. Selain mereka termasuk ahli bid'ah, mereka adalah para sahabat dan setiap orang yang meniti manhaj mereka dari kalangan ulama fikih, serta para pengikut mereka baik dari belahan bumi timur maupun barat. Ibnul Jauzi, bukan Ibnu Qayyim, Ibnul Jauzi ini Al-Baghdadi. Kalau Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Ad-Dimashqi. Tidak diragukan bahwa mereka ahli naql, nas dan athar, yang mengikuti athar Rasulullah dan para sahabat adalah ahli sunnah, karena ajaran mereka tidak tercemar oleh bid'ah. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, ahli sunnah adalah setiap orang yang berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah serta ijma' para generasi pertama, yaitu al-muhajirin wal ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Beliau menambahkan, barang siapa yang berbicara sesuai dengan sunnah, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah serta ijma', maka dia termasuk ahli sunnah. Artinya, siapapun yang ucapan perbuatan sesuai dengan Quran, sunnah dan ijma' sahabat, dialah ahli sunnah. Siapapun orangnya. Karena ahli sunnah, karena ngikutin Rasul, al-jamaah, ngikuti kesepakatan mereka. Makanya dikatakan ahli sunnah, karena ngikutin Rasul, wal-jamaah, karena ijma' sahabat. Hanya alaikum bisunnati menjadi ahli sunnah, wal khulafa' rasyidin jamaah. Lawannya adalah ahli bid'ah, karena lawan sunnah bid'ah, al-jamaah furqah. Maka lawan daripada ahli sunnah wal-jamaah, ahlul bid'ah wal-furqah. Karena tidak mengikuti Quran sunnah akan menimbulkan perpecahan. Menyelisih sunnah menjadi bid'ah, hasilnya jamaah furqah pecah. Karena hasil sunnah membuahkan jamaah, hasil bid'ah membuahkan furqah. Perpecahan itu enggak bisa diingkari.
Ngikutin sunnah akan menghasilkan ijma' jama'ah. Mengikuti bid'ah akan menghasilkan furqah. Makanya ahli sunnah gandengannya jama'ah, ahli bid'ah gandengannya furqah. Sehingga disebut firqah. Dalam pandangan Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ahli sunnah yang asli adalah mereka yang lurus, bersih dari kotoran bid'ah, berpegang teguh terhadap ajaran Nabi dan ketetapan para sahabat dalam seluruh dasar agama, baik yang berkaitan dengan asas tauhid, risalah, takdir, masalah iman dan yang lainnya, dan yang bertentangan dengan mereka, baik dari kalangan Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Rafidah dan Murji'ah, dan orang-orang yang mengikuti manhajnya tergolong ahli bid'ah. Jadi ahli sunnah adalah orang yang selalu berpegang teguh dengan kitabullah, sunnah rasul, ijma' para sahabat dan tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti mereka secara baik hingga sekarang. Termasuk ahli sunnah adalah orang awam yang mengikuti manhaj mereka. Tuas. Subhanallah, alhamdulillah, syukur alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.